بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المحمود هو الله جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله الحمد لله لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهدين الحمد لله لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى الحمد لله لا يغنيه شكر من شكر ولا يكفره كفر من كفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم صلاة وسلاما على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Yang terhormat Sahibil Majlis Al-Habib Mahmud bin Umar Al-Hamid Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Hamid Para habaib lainnya Yang merupakan zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Para aparat pemerintah Hadirin hadirat umatnya Rasulullah Dan pemuda-pemudi harapannya baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Alhamdulillah kita ini dihadiri oleh Santri dari Darul Lughah wa Da'wah Katsarallahu amsalahum Semoga Allah banyakin seperti beliau-beliau semua Karena dulu Al-Faqir tidak sempat pondok di Da'wah Jadi Al-Faqir hanya belajar di Madrasah Al-Thaqafah Islamiyah Di Jakarta Bukit Duri Gak lama lagi kemudian Al-Faqir disuruh berangkat Gak tahu itu untung-untungan apa enggak dapat beasiswa di daerah Suriah. Jadi gak sempat ke Hadramaut, gak sempat jadi dapatnya di Suriah. Suriah ini, masya Allah. Jadi itu kalau jamaah sekalian ini kalau dengar Suriah jangan anggap saya teroris ya. Suriah apa teroris juga. Di terakhir-terakhir aja dibilang orang-orang yang keluar dari Suriah dianggap ISIS, gitu. Oh, di ISIS, gitu. Enggak. Di Syria itu luar biasa tempat di mana sejarah para sejarah Islam ada di situ semua. Nah jamaah sekalian, Al-Faqir di Masjid Al-Umar ini sudah bukan kayak orang lain lagi. Hampir tiap tahun Al-Faqir ke sini, lihat wajahnya ini lagi. Dan mungkin antum juga udah bosan lihat ana lagi ini, pasti apa lagi ini. Karena yang Kalau mau kita bahas tentang bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah habis. Bahkan dari yang pernah diceritakan sampai yang akan diceritakan itu kita enggak pernah habis membahas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hafsy dalam kitab Sibtuturat kalimat akhirnya apa? Ada yang tahu? Fa hasuna minni an umsika A'inda dal-akram Alangkah baiknya aku Umsik Berhenti A'inda dal-akram menjalankan ini pena-penaku Fi hadal maqam Wa kedudukan yang sangat tinggi Wa akra'as salam Bagiku cukup mengucapkan salam Ala sayyidil anam Kepada seorang pemimpin ini Jadi Begitu indahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang mana para mubaligh di Jakarta, di Makassar, di Jawa Barat, Jawa Tengah Gak bakal pernah selesai membahas siapa Nabi besar Muhammad Karena apa? Karena memang
Allah sendiri yang mengatakan, aku kalau saya umpama gak punya uang, bilang orang itu punya uang, pasti orang itu lebih kaya dari saya. Ini kalau antum bisa bayangin, ada orang bilang ini orang kaya, yang ngomong orang kaya, kaya banget itu orang. Ini yang mengatakan agung adalah Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, mengatakan agung. Sampai di dalam satu sejarah, jaa rajulun ila amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib. Datang waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, waktu jadi pemimpin, tanya, kaifa kan akhlak Rasulullah, sifri akhlak Rasulullah, sifatkan akhlak Rasulullah padaku. Sayyidina Ali balik tanya, sifri awalan ma ta'atu ya wa ma fiha. Jadi sifat itu coba, nikmatnya dunia semuanya itu sifat itu. Dia anak laki-laki ini badui, kalau dibilang rojulun atau a'rabi pasti dia jadi badui. Apa dia bilang? Hadalah itu yasar, gak gampang. Di annallaha yaqul, kenapa nikmat dunia gak gampang? Karena Allah sendiri yang berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuh. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, gak bakal bisa itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, ajazza an tasifa mata'an dunya wa ma fiha. Kau saja sulit mengungkapkan nikmatnya dunia dan seisinya. Ma'anna Allah yaqul, padahal Allah juga mengatakan, kul mata'ud dunya qalil, katakan nikmat dunia itu sedikit. Wa kaifa an asifa akhlaq habibi Muhammad, bagaimana terus kemudian aku ingin mensifati akhlaknya Nabi besar Muhammad. Ma anna Allah yaqul, padahal Allah di situ mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh di dalam pribadi wahai Nabi besar Muhammad memiliki akhlak yang agung. Yang mengatakan agung sekali lagi adalah Zat yang Maha Agung, bukan siapa-siapa. Bagaimana aku bisa mensifati akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya Sayyidina Ali tepat. Nanti disuruh nikmatin dunia, disuruh sifatin gak mampu, padahal Allah mengatakan nikmatnya sedikit. Terus aku ingin mengatakan bahwa sifatnya Nabi besar Muhammad, nah ini bisa. Azim, yang mengatakan azim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang mengenal Nabi besar Muhammad pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua diri beliau sendiri sallallahu alaihi wa sallam. Dan yang ketiga para keluarganya. Dan yang keempat para sahabat-sahabat beliau, walladzina ma'ah, yang selalu berdampingan dengan beliau. Dan yang kelima adalah para ulama. Jadi kalau kita mau menghabiskan waktu di bulan Nawir, kebetulan Al-Fatihah ini pengajian ini biasanya subuh ada ya. Makanya tadi Al-Fatihah bilang sama Bin Mahmud, Al-Fatihah nanti mungkin malam harus pulang karena subuh ada janjian. Setiap pagi sebulan sekali, nanti Sabtu Minggu biasanya Al-Fatihah ngajar di, kalau yang tahu Jakarta tuh, di daerah Cibubur ada legenda wisata ada Cibubur Country. Al-Fakir buka pengajian di situ. Dulu kemarin Al-Fakir bareng Habib Muhammad bin Abdul Hajjaj yang sahib di Jelwa. Waktu di situ, isi di situ. Nah Al-Fakir bilang bahwa di bulan Maulid mestinya kita ini ba'dal maghrib, bedal maghribain antara maghrib sama isya, setelah baca Al-Quran sebentar, bacakan sejarah Nabi besar Muhammad. Kita punya perpustakaan kecil dikit. Ya anak Al-Fakir kalau di rumah itu ada sedikit. Al-Fakir suruh beli buku-buku ceritaan bagaimana Nabi besar Muhammad, bagaimana para sahabat, bagaimana para ahli bait di situ hidup. Suruh baca ya. Nanti di sini direkam anak-anak. Selama khusus di bulan Rabiul Awal,
kita untuk menghormati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu nanti kalau kita dengar dari mubalig sampai cerita, itu bentuk pendidikan. Makanya sekali lagi Alfa ingin bilang di pengajian apa? Anak kita jangan diajarin sunnah dulu. Berherak ya. Wah mending kan sunnah. Tapi ajarin dia bagaimana cinta kepada Nabi Musa Muhammad. Orang mau dari cinta, ikut. Alfa ingin menambahin cerita kan di sini bagaimana orang mau cinta pemain bola. Ostrak yang gede banget dipasang di kamarnya. Waduh, nama pemain bola jadi hafal, nomor sepatunya dia tahu. Ya, nama panggilannya dulu siapa dia kenal. Lahir dia tahu berapa dia tahu. Mobilnya koleksinya berapa dia tahu. Kenapa? Cinta. Di depan foto bapaknya kecil, kecil, nggak berwarna, sobek lagi, kena banjir. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan dan dia mengagumi. Benar enggak kata Nabi? Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahab." Manusia selalu bersama yang dicintai. Orang mau dicinta Nabi. Selesai sudah urusan. Al-Fakir berkali-kali majlis Al-Fakir ini kebetulan bukan cuma yang hadir orang yang suka mobil. Yang gak suka maulid juga hadir. Sampai di situ Al-Fakir ngomong gini, kalau antum yang menggunakan celana agak tinggi, cingkrang, kemudian karena janggut, tidak hitam, dia niat untuk meniru Nabi, kata gurunya itu Nabi berbuat demikian, ikhlas dari hatinya mengikuti Nabi, itu orang dapat pahala. Al-Fakir bilang, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju cinta pada Nabi besar Muhammad. Andaikan ada seseorang mau mencintai Nabi dengan cara mengadakan peringatan maulid, dia pakai baju gamis, dia pakai minyak wangi, baca solawat sampai nangis-nangis, walaupun tidak ada yang tahu hatinya. Tapi dengan demikian dia berangkat cinta kepada Nabi, itu orang juga dapat pahala. Sampai di majlis sedang nanya, Bib, kalau gitu siapa dong yang salah? Yang salah hati ente. Yang salah hati ente. Kalau hatinya merasa benar dan orang lain dianggap salah, itu yang jadi masalah. Adapun antum mau beramal, begini bilang, mau beramal tergantung guru yang dibawa oleh orang tua kalian, amalin fatwa. Yang penting jangan sampai menyalahkan orang lain. Islam itu bagaimana hasilnya 10. Islam itu bukan 5 tambah 5, 10. Ada orang bertanya, 9 tambah 1 boleh gak? Hasilnya berapa? 10, benar. 8 tambah 2, hasilnya berapa? 10, benar. Kalau antum semua di jamaah naik kereta semua, Al-Fajr kalau ngajar itu naik kereta umpama, naik kereta semua, satu gerbong, gak ada masalah. Yang satu mau turun di pasar minggu, fadhol. Yang satu mau turun di Tebet silakan, yang mau turun di Depok Baru silakan, Pondok Cina silakan. Kenapa? Kita tidak saringkan, yang penting satu gerbong. Itu makanya dulu tadi para santri mungkin tahu ada kitab segini ini agak segini dikit tulisannya Muhammad Isa Abdul Jalil. Ditulis kitabnya Pemalaya Jusufi Hil Khilaf Baina Muslim. Jangan sampai ada khilaf di antara muslim. Di situ diceritain. Ceritanya begini. Ini kejadian di Lahore di India. Ada orang lagi sholat. Maaf ya. Gerak-gerakin telunjuk. Satu melihat. Ambil setelah sholat dihukum ditazir. Kalau orang pondok bilang ditazir. Diketok tangan sampai patah. Polisi ngamuk, ditangkap. Ini kenapa bisa jadi begini? Haram hukumnya. Kata siapa? Kata guru saya, bayangin. Dia haram, kata guru dia. Kata polisi ini kan gak belajar sama guru ente. Kenapa ente salahin? Pokoknya gak bisa. Kalau harokah, kalau gerak-gerakin, yuk tidur sholat. Dibukain, kebetulan di situ ada Faldi. Dibukain Syekh Matan Ibn Ruslan. Tahu? Yang disebutin wa'inda illallahi fal muhallalah
infak li tauhidilladzi sallaitala wa inda illallahi. Dan ketika sampai kalimat illallahi fal muhalal tahlil, infak diangkat li tauhidilladzi sallaitala, untuk mengangkatkan tauhid dengan niat salat selawat. Dibuka ini Nabi Ibrahim al-Baydui, apa dia bilang? Fala wa in harrakaha kuliha, andai kata digerak-gerakin cuma makruh, walakin la tabtul sholatu fil masal, dan tidak membatalkan sholatnya sama sekali. Kata Qadhi itu, ini kenapa dia bisa jadi kumpul tangan? Ini masyarakat kita begitu. Takdimul ahami dan muhim dulu kan yang lebih penting daripada yang penting. Sekarang gerakin tunjuk, amal tongin tunjuk, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Gila. Sedangkan sepakat mantai tunjuk, semua sepakat, haram enggak? Kenapa mendahulukan yang haram dibanding yang masih kecilan? Dulu lihat Hasan al-Banna di Mesir. Nah, teman orang sholat tarawih yang satu mau 50, yang satu mau 15. Oh, ribut. Ada tanya siapa? Ribut ini dua-dua nih, berpada saling berantem. Kata Imam Hasan al-Banna tanya, anda mau nanya mana kelompok yang satu di sini? Yang satu di sini? Apa hukumnya sholat tarawih? Sunnah semua teriak sepakat. Oke. Apa hukumnya berantem dalam masjid? Suara dalam, haram, haram, haram. Kenapa itu ente mendahulukan yang haram dibanding yang masih sunnah? Selesai. Orang cerdas enak mencari masalah. Nah ini kita juga demikian. Jangan sampai ada orang berbeda pendapat. Lihat, kalau ada berbeda pendapat, farudduhu ilallahi wa rasuluh, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam hal berbagai apapun tidak pernah mengatakan ini benar, ini salah, ini enggak. Para santri tahu ini. Bagaimana Nabi ketika menjadikan para sahabat jalan usalliyanna al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sampai sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Wah, berbuat jalan. Wah, tahu sampai terang jalan asar. Jam satu bilang, sholat. Gak bisa. Nabi bilangnya sholat asar nanti di Bani Quraidah. Kata yang satu, maksudnya kita disuruh buru-buru sampai di sholat, mesti sampai di waktu asar. Oh, gak bisa. Anda apa kata Nabi? Yang satu, anda apa kata Allah? Ini makanan salam uminat dan kita kan mau kota sholatnya tepat waktu. Enggak, yang satu kerjain sholat asar, yang satu gitu. Sampai pulang, sampai di Bani Quraidah, sampai Isya. Nah yang tadi yang belum sholat asar, dia sholat asar. Akhirnya yang merasa sholat atau sholat asar, dia kan bisa menanggung. Ya Rasulullah, ini orang. Ini sholat asar di sholat, bukan di sini. Ngaco gak Nabi? Nabi sendiri, kata besar. Kata yang satu lagi, ini lebih parah sholat asar di waktu Isya. Yang benar yang mana ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Wa an kilahuma 'alal haqq, dua-duanya benar. Ajib kan? Itu pemimpin baik. Jadi jangan baca kitab baru halaman 12, baru 5, udah tutup kitab langsung. Kalau begitu, nah dulu, hatami dulu. Jangan buru-buru udah paling benar, jangan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan suka untuk kita kemudian kalau begitu lah. Semuanya ada di Nabi besar Muhammad SAW. Siapa lagi para penuntut ilmu? Bisa nggak niru Nabi? Bisa. Nabi ceritain bagaimana cara adab menuntut ilmu. Kita bisa lihat bagaimana ketika Nabi SAW diceritakan tentang Nabi Allah Musa. Nabi Musa itu diajari bagaimana cara adab menuntut ilmu. Dia di surat Thaha, Nabi Muhammad dikasih tahu sama Allah, wa hal ataka hadithu Musa, kamu tahu gak bagaimana kisah Musa? Idra'a naran, ke waktu mulia pada api,
Faqala li ahlihi al-kuthu, dia berkata kepada keluarga itu, tidaklah ini anastu nara la'alli atiku minha biqabasin, semoga aku mendapatkan secerca cahaya untuk menghangatkan diri kita, au ajidu 'ala an-nari huda, atau kita mendapat petunjuk di situ. Datanglah Musa jalan, falamma ataha, sampai di tempat itu, nudiya ya Musa, ada suara yang memanggil. Apa kata Allah? Qala ana rabbuka fakhla'na 'alai, pertama kali adab majlis. Wa Musa fakhla'na 'alai, tanggalkan, copot sendal. Kenapa? Innaka bil wadil muqaddas tuwa, karena kamu di tempat tua yang suci. Kayak pertama adab majlis apa? Tanggalkan sendal. Itu bukan cuma nanggalin sendal atau nyopotin sendal. Ego kita ditanggalkan dulu. Kita merendah dulu. Terus berikutnya apa? Ada berikutnya. Wa ana akhtartu, aku memilihmu. Fastami' lima yuha, adab yang kedua. Jadi kalau aku sudah milih kamu, kamu dengerin pengajian. Jadi duduk di majlis itu pertama hormatin tempatnya majlis. Yang berikutnya adalah fastami' lima yuha. Lihat kalimatnya Al-Qur'an menggunakan kata fastami', bukan fasma' lima yuha. Karena al-istima' wa sama' beda. Kalau istima' itu begini, dengerin. Kalau yasma' mukanya ke sini, hatinya kemana-mana. Ada ke mall, ada lagi mikirin pulang. Kalau ada duduk di sini mungkin lagi mikirin tentang semua dengan jarak apa ya, gitu. Muka tetap di sini. Makanya walladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kan istimak. Fastami' lima yuha, betul. Baru diajari tauhid. Fastami' lima yuha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimussalah. Jadi untuk belajar tauhid ada dua dulu, ada penuntut ilmu, dengerin, hormatin tempat, tempatnya dihormatin, harus suci, harus apa, dan yang kedua ini pasti dari situ kita bisa belajar. Nabi Musa selalu dijadikan pembelajaran buat kita semua. Jadi ulama juga begitu. Nabi Musa sama Harun disuruh dakwah, jadi Nabi Musa sama Harun lidahnya. Musa ini lidahnya gak begitu fasih. Harun jauh lebih fasih. Kalau Nabi Musa Muhammad SAW fasih. Itu kalau dilihat kitab, ada kitab ditulis kalimatnya begini, laisa biru ansomu fi musafir. Ada ya? Itu Nabi Muhammad pakai lahjah Bani Tamim. Yang aslinya adalah kalau dilihat ini orang bingung nih, Nabi Muhammad bahwa belai sabiru ansawu fi musafari. Ini kayak bukan bahasa Arab. Tapi yang benar adalah laisa habibalu. Laisa albiru ansawu fi safari. Jadi bukan sesuatu yang baik puasa di saat berpergian. Itu Nabi Muhammad yang hebat. Jadi Nabi Muhammad ibarat orang itu bisa bahasa apa aja. Ya kita di ada pernah dipanggil melihat ke orang-orang panggil, ada pernah di Surabaya melihat ke orang-orang Surabaya, pernah di Tegal melihat ke orang-orang Tegal. Jawa, bahasa Jawa ini berbeda-beda. Orang panggil atau Surabaya ngomongnya beda. Kok lo jangan di situ ya? Itu Surabaya. Cuma kalau Tegal beda lagi, beda hamil ya. Tegal beda, itu Jawa lho padahal. Jadi kata kata ada Nabi Musa Muhammad SAW, dia bisa kuasai bahasa. Jakarta aja bahasanya beda-beda. Ada Jakarta Tengah. Mau kemana? Ada Jakarta Pinggir. Lah, kemana tong? Beda kan? Sunda juga begitu. Jadi dia punya macam-macam dia punya bahasa. Nabi Musa Muhammad SAW, dia punya kemampuan fasih. Dakwah di mana aja masuk. Itu dia. Kalau di Tegal kan
macam-macam punya bahasa dia. Nah itu. Nah ini Nabi besar Muhammad SAW diajarin bagaimana menghadapi, bagaimana saat Musa menghadapi Fir'aun. Apa ketika Fir'aun mengatakan, Khalafa ma rabbukuma ya Musa. Tuhan kamu kayak gimana wahai Musa? Bayangin. Nabi Musa berlari. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami yang memberikan sesuatu kemudian memberikan hidayah. Ketika dia memberikan kata-kata Tuhan, Fir'aun langsung menoleh kepada pengawal. Apa dia bilang kata Musa? Eh kata Fir'aun. Qala fa ma balu al-qurumil ula. Kalau begitu, orang-orang terdahulu gimana? Sesat apa enggak? Kalau ada jadi Musa langsung sesat ngaku Tuhan. Sesat, udah gak ada. Bukan kafir lagi, sesat yang ngaku Tuhan. Bayangin Nabi Musa ini dai sejati utusan Allah langsung. Apa yang Allah ajarkan? Lihat kalimat Musa. Qala fa ma balu al-qurumil ula. Bagaimana dengan kami dari orang-orang semuanya? Aku sesat gak? Apa kata Musa? Qala rabbuna qala qala fa ma balu al-qurumil ula. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Ilmunya hanya Allah yang tahu. La yadhillu rabbi wa la yanzi. Allah tidak menyesatkan dan tidak pernah akan lupa. Yang dihadapi udah pasti jelas-jelasan sesat. Ilmuha inda rabbi fi kitab. Ilmunya hanya Allah yang tahu dan di kita. La yadhillu rabbi wa la yanzi. Berat. Coba kita ngomongin neraka, ngomong kafir, bagian sana mukanya kayaknya kafir dikit tuh. Oh yang ini neraka. Siapa ngajarin? Na'udzubillah min jauh. Itu Nabi Musa diajarkan bagaimana untuk menjadi murid dan jadi seorang dari setiap. Terakhir mungkin, kita jadi seorang kepala rumah tangga. Yang berikutnya diajarkan bagaimana kita berumah tangga. Ibu-ibu nih, ibu-ibu kalau di depan saya pengen tanya, itu suami sholat penting gak? Bapak-bapak nih wakilnya dijawab, suami sholat penting gak? Suami sholat penting bu? Penting. Saya mau kasih tahu ada perempuan solehah yang pertama namanya Sayyidah Maryam. Suaminya siapa? Gak ada. Ada gak Sayyidah Maryam? Solehah gak? Solehah. Yang kedua namanya perempuan solehah Asiyah binti Muzahim. Suaminya siapa? Makhluk. Mau bu suaminya ke Fir'aun? Jadi pertama di keluarga, jangan jadi alasan saya pokoknya bisa menjadi soleha, menjadi soleh kalau pasangan atau teman saya ada yang soleh. Enggak, belum tentu. Ibu-ibu kalau punya suami kayak sesoleh Nabi besar Muhammad, ini kan ada di ibu sebagainya, emangnya itu kayak Nabi Muhammad. Ada bilang kalau ibu-ibu punya suami kayak Nabi besar Muhammad, mati muda, nyesek, makanan nggak pernah ada di rumah. Oh, makanan nggak pernah ada. Istrinya banyak, diam lagi dia. Istrinya banyak, makanan nggak pernah ada. Sabar. Terus mau punya suami sesoleh Ali bin Abi Thalib. Puasa nazar 3 hari dikasih terus makanan sampai surat Ad-Dahr turun buat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Ini puasa nazar Hasan Husain radhiyallahu anhu sakit. Dia nazar puasa baru mau detik-detik mau buka udah bikin baru udah makanan telah tersedia. Assalamualaikum. Kalau kata kita ya dengan dosa aja makanan buka. Bagaimana ya Ali bin Abi
dia jumpa dia. Besoknya itu lagi. Miskinan wa yatiman wa asira. Orang miskin dulu, besok anak yatim datang. Kasih lagi makan. Ini Hasan kala asafir kayak pipit gemeteran. Dikasih. Ini dia yang disebut la nuridu minkum jazaan wala syukur. Yang tadi udah ribet. Cuman kalau ibu-ibu punya suami kayak gitu, mati muda. Atau ke Siti Hajar, ditinggalin di padang pasir. Fi wadin ghairi dzi zarin, tanpa pohon, tanpa apa. Jadi, satu, kalau kita mau ikut keluarga Nabi Musa Muhammad, keluarga, hidup itu baru bisa langgeng kalau kita saling mencintai dan memberi. Cinta itu share. Harus sifatnya memberi dan memberi. Gak bisa kita nuntut dari ini terus, gak bisa. Ini juga nuntut, gak bisa. Laki-laki sama perempuan jelas beda banget. Laisa zat dari kalian bisa beda. Bu, bapak-bapak ini kalau udah konsen sekali, pendengarannya hilang dikit. Nah, bapak-bapak menonton TV, hilang tuh pendengaran kan? Dipanggil sama ibu-ibu tiga kali kagak dengar. Kalau ibu-ibu beda. Kalau di psikologi bilang namanya multitasking, ngerjain dalam satu waktu bisa ngerjain berbagai kerjaan. Nyuapin anak, update status, ngerin alis, untuk kulkas bertakar. Terus ini bisa, ini semua bisa. Lagi-lagi satu. Nonton TV gini. Pak, pak, itu panggilan untuk ketiga kali. Masih gini juga. Coba tegur. Ayo. Bapak-bapak nyari alamat, naik mobil, pusing, bunyi, suruh matiin deh masih. Mati. Lagi nyari alamat. Apa urusan coba alamat dan musik? Karena pendengarannya mengecil, otaknya dikit. Oh, ibu bisa kerjain banyak. Nah itulah, kalau kita mau sok-sok ini, ikutin bagaimana Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu itu, Khadijah diam di balik pintu. Sampai kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ya Khadijah, dzirun segera kembali. Ya Khadijah, ditanya baru jawab. Kalau ibu-ibu kita, enggak ibu-ibu dong. Kalau ibu-ibu kita, mana urus? Karena bagi dia, perempuan kalau ada masalah, curhat. Laki ada masalah, bengong. Laki ada masalah, yang rokok. Orang pada tempat TV, kopi kental. Wow, kalau disini mulutnya doang kayak film PKI. Aikin main rokok. Wow. Gimana bang? Gampang itu cuma ngomong-ngomong. Adija Allahuna ala Niza. Ini masalah. Gak bisa selesaiin. Mau nunjukin perempuan beda kan? Saya tuh kalau masalah curhat, iya lalu dia mah beda. Nah itu Khadijah tungguin. Ya Khadijah, aku baru saja datang Allah juga. Oh ya Muhammad, kau kenapa? Coba Khadijah kayak ibu-ibu kita, kepo, utul. Kenapa Muhammad? Kenapa ngomong apa? Islam gak nyampe Makassar, ini yakin. Gak jadi salah kenabian beda lagi. Kenapa? Karena itu dia tidak mengikuti cermin apa yang ada di dalam rumah tangga Nabi besar Muhammad. Ali bin Abi Thalib belum datang dari pasar. Sayyidah Fatimah di balik pintu. Apa kata Sayyidina Ali? Assalamu alayki ya haura insiya. Selamat wahai bidadari ya manusia. Kaifa haluk? Bagaimana wahai bidadari manusia? Apa kata Sayyidah Fatimah? Jawabannya enak. Ana bi khair man kunta bi khair. Allah, aku ini sehat, selalu selamat engkau dalam keadaan sehat. Oh, kalau kita lakukan, nanya mulu. Banyak ada-ada. Lagi, gak bisa. Jadi jangan pakai menilai juga. Ya, diri kita
Nah, habis dari keluarga, bina anak. Nyari pasangan itu, kalau menurut Islam, jangan cari yang sempurna. Percaya? Jangan pernah cari sempurna. Kesempurnaan itu kita yang lurusin. Kita yang sempurnain. Jangan kita menuntut dia langsung instan jadi sempurna. Jangan. Jadi gak sempurna. Ada di sini ada teman pengen nikah. Ada pengen nikah sama orang Suria nih. Kenapa? Dia pengen kalau orang Suria cantik, tinggi, bule, mata nyeletik, apa segala macam. Kenapa mau nanya yang begitu? Ada gak? Ada dia bilang. Nah, kalau bule ada tuh. Ada, cuma dia gak mau ente. Iya gak mau, pastilah. Enggak, ente lagi ngapain cari cantik kayak gitu. Gua ada yang ingin memperbaiki turunan. Ada bilang, ente memperbaiki turunan. Dia memperburuk turunan. Nah, ente memperbaiki, dia memperburuk. Nah, jelas kan? Ada bilang, dengerin, kesempurnaan itu bukan ente sepanjang-panjang minta dapat orang itu untuk yang sempurna. Ente lah yang menjadikan dia sempurna sesuai dengan cara apa? Talim, ajarin dia pendidikan. Makanya kalau dalam fikir-fikir lama-lama itu kita lihat bagaimana ada kabar bahwa keluargaku, anakku atau istriku mencuri, langsung ulama tutup. Dia bilang apa? Ente sudah sejauh mana ajarin dia? Tanya dulu. Jangan instan kemudian habis itu, enggak. Sejauh mana kita ngajarin? Ya, itu berapa menit lagi? Masih lama? Enggak, dingin lagi. Saya ini takut kalau maghrib nanti, pas maghrib, waktunya nanti antum buru-buru apa segala macam, khawatir itu doang. Sebenarnya kalau pengen buat ngobrol, hobi, ada hobinya kalau buat ngobrol. Apalagi sama anak santri. Anak santri dan gua, aku segala macam itu paling hobi ngobrol. Nah, walhasil dari kesimpulannya, pelajaran yang harus kita ambil dari Nabi besar Muhammad SAW adalah bagaimana pola hidup yang diajarin Nabi. Makanya zirah diambil dari kata zirotan. Saro ya ziru zirotan. Bukan saro ya ziru sairot. Bukan. Kalau di alfiahnya wa fa'latun li marratin kajalsa wa fi'latun li hayatin kajilsa. Bagaimana cara dia untuk melakukan kehidupan dengan keluarganya. Nah, jamaah sekalian, insyaallah kita suatu saat ini kita ada kemungkinan suatu saat kita bisa berkumpul lagi. Insyaallah kita doakan Habib Mahmud selanjutnya majlis, kita doakan semoga dipanjangkan usianya. Buat Habib Abdurrahman dan Habib Alwi, kita doakan semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Dan kita pun pandai-pandai bisa mengambil ilmu dari beliau semua. Dan semua apa yang diberikan sama beliau merupakan rahmat dan barokah yang dicucurkan kepada kampung Makassar ini. Kita dengar kalau ada ahlul qura'a meluat ke kau, kalau ada orang penghuni kampung beriman dan bertakwa, dafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, dibukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Insyaallah dengan adanya beliau dan juga adanya dihadiri oleh para santri dari Dalwah, kita mendapatkan barokah. Dan kita tutup majlis ini dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa maaf kalau ada yang salah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.